Okay guys, kita dah sampai di kawasan kita mengangkat bubu. Tapi sebelum tu, sini banyak nyamuk. Saya bawa ini bekas telur ni, kotak dia untuk halau nyamuk. Bubu kita dekat sana eh. Nampaknya air ni besar eh hari ni. Mungkin malam tadi hujan. Okay, sekarang kita di sana untuk mengangkat bubu. Okay guys, sekarang kita akan mengangkat bubu eh. Harap-harap kali ini berjaya. Dapat hasil lumayan. Nah, sebelum tu kita buka dulu lah ini tali dia. Ini tali kenapa kita ikat dekat sini eh? Sebab apabila air pasang, bubu kita tidak akan hanyut eh. Bye Justin. Okay. Saya sangat nervous guys. Oh, kecundang lagi. Tidak dapat apa-apa. Memang tak ada ikan lah dekat sini. Tuh ikan pun tidak masuk. Sini dia ada ikan tapi ikan kecil-kecil lah ada. Okey, nak tahu apa rahsia umpan saya? Mari saya tunjukkan. Ini pawang monyet yang sediakan umpan semalam. Oh, saya kecewa. Saya dah pakai skirt semalam. Tak apalah, memang tempat ni tak ada ikan lah. Dia bukan macam Sungai Batu. Nah, ini dia punya umpan semalam. Ini kita pakai ni ha. Usus ayam, apa tu? Pedal ayam dan juga sawit. Buat sawit. So, kita buang je lah tu. Tak ada rezeki. Memang saya takkan tahan kawasan ni lagi lah. Mungkin saya pergi jauh-jauh lagi tahan lepas ni. Tempat sungai, apa ni, sungai hutan, betul-betul hutan. Di sini hutan sawit. Memang tak ada ikan. Tadi saya nampak biawak guys kat sini. Mana? Yang tadi. Oh, tadi ya? Besar. Cewa kita. Nampaknya bubu kita belum membuahkan hasil lagi. Daripada dibeli sampai sekarang cuma hari itu je dapat ikan keli. Kali ini langsung tak dapat apa-apa. Dua kali saya tahan dengan cara yang terbaik pun tidak dapat. Mungkin tak ada rezeki lagi. Tak apa, next time kita akan cuba lagi. Jangan kecewa, jangan sedih-sedih. Boleh usahakan lagi.
Kecewa, aku kecewa. Tidak dapat ikan. Okay guys, saya nak review sikit. Ini bekas tapak kaki babi ya. Dia cari cacing ni. Besar-besar. Dia punya tapak kaki. Tonjeng dia. Sini pun banyak sini. Ni. Memang banyak babi kat sini. Nyamuk pun banyak. Orang cakap kalau banyak nyamuk ada babi. Tu lagi kat sana. Mari sini kita tunjuk. Besar-besar babi kat sini. Ya, tempat dia ni. Dia cari cacing kat sini. Besar dia punya bekas tu. Oh, tu baru lagi tu. Ni. Oh, tu dalam. Banyak betul lah dia punya apa tu? Bekas tapak kaki dia cucuk-cucuk tu. Nah, ni. Ini babi ni, tengok ni. Oh, nampak tu baru. Tengok tu. Baru lagi. Okey, tak apa. Next time nanti kita kalau ada masa saya akan pasang jerat babi dekat sini. Sekarang ni kita nak balik. Saja guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Hasil kita pada hari ini sangat mengecewakan. Itu je lah. Bye bye.